Karena sayang gitu ya, sayang kalau 4 tahun mereka di kampus, mereka tidak berani tampil jadi khatib mungkin, tidak berani tampil jadi ketua RT mungkin, jadi kepala desa mungkin. Bahkan ada sekarang sarjana kepala desa, ini gampang masih kan? Ini yang terjadi hari ini gitu. Jadi produk-produk kampus tuh dalam tanda kutip pasti bertanyakan gitu. Ada something wrong, nah, ada something wrong. Atau ada hubungannya sebelum dia masuk kuliah? Ya kalau orang udah masuk ke rumah kita, ya kita, tugas kita lah mendidik. Oh iya iya. Masalah dia mau dari mana, lemah, lembab, apa itu yang kita pertanyakan. Kita pertanyakan, kita udah masuk mereka, ya. Bagaimana cara kita menggodoknya? Kita yang membentuknya sebetulnya. Kita yang bentuknya. Kita yang membuat berbagai program-program supaya mereka jadi gitu. Kok bisa ke public speaking dalam 1 bulan bisa membuat orang yang pendiam jadi hebat? Ya kan? Orang yang ngomongnya 1-2 bisa dia tampil lebih hebat. Dan itu bukan hoax, benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Yomek. Alhamdulillah kembali kita podcast kali ini sama Dr. Andes Syahdanur, Master Science. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah lama menjadwalkan, cuman karena kesibukan Cikgu kita gimana saja. Ini di ruang bisnis nih ya. Masya Allah. Kita ini ngomongin komunikasi bisnis ya Cikgu ya. Komunikasi bisnis. Gimana Cikgu? Komunikasi bisnis. Ya. Itu terpisah. Ini kalau mau kita pisah bisa terpisah, mau disambung bisa tersambung. Pisah tapi dulu. Intinya siap. Komunikasi. Komunikasi. Ya. Siap ya. Baik, Cikgu. Ini kan tentu soal ekonomi berarti kan? Silakan Cikgu. Apa kira-kira soal komunikasi bisnis ini bagi pemirsa Yomek TV ini? Oke. Siap. Kalau kita mau jujur. Ya. Kalau ditanya kepada Cikgu hari ini. Siapa orang yang paling pintar? Allah. Rocky Gerung. Astagfirullah. Orang yang paling pintar di Indonesia hari ini Rocky Gerung. Kenapa kira-kira? Kenapa? Dia komunikasinya di saat orang lain terduduk, terdiam, dia masih bisa bicara. Dan bicaranya luar biasa. Dan tidak tersentuh hukum. Luar biasa. Ya kenapa jalan pikirannya tuh luar biasa gitu. Cara sampai Muhammadiyah pun ngundang beliau kan. Megawati Institute pun ngundang beliau. Seskowat ngundang beliau. Ya kan? Apakah dia seorang profesor? Dia seorang profesor. Profesor komunikasi, jalan pikiran. Iya. Jadi intinya memang komunikasi. Ya. Komunikasi itu kalau komunikasi udah bagus, ke bisnis jalan. Oh. Ke betul. Politik oke. Okay. Siap. Anies hanya seorang dosen. Profesor juga. Seorang profesor. Tapi profesor di bidang pendidikan. Tapi begitu komunikasinya ini sudah bagus, dia masuk politik, kan jalan. Ya. Dan banyak contoh. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang bisa membantah komunikasinya itu luar biasa? Terpilih sekarang kan? Terpilih dia. Sampai parlemen pun dia adakan satu hari Selasa itu hanya untuk berdiskusi. Ya. Untuk apa? Untuk melatih komunikasi. Jadi kalau komunikasi ini dah oke, kemanapun larinya oke. Allah. Kalau ada orang komunikasinya lembab, kalau ada orang Melayu lembab, lembab itu artinya basah enggak, kering enggak ya. Oh, iya. Kan? Setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Maka politiknya miskin. Bisnisnya tak sukses. Jadi tak boleh setengah-setengah. Tak boleh setengah-setengah. Jadi kuasai komunikasi. Kalau kita merasa mungkin komunikasi kita kurang bagus, banyak pelatihan public speaking. Ikut. Yes. Jangan pelit ya. Untuk membangun komunikasi. Investasi. Investasikan. Ya kan?
sehingga nanti bermunculah pelatihan-pelatihan tentang public speaking. Itu kita dorong. Ya, ya. Ya. Sekarang coba kita lihat di Riau aja lah. Kalau kita boleh jujur, yang public speakingnya bagus siapa? Wali Kota Dumai. Oh, Faisal. Pak Faisal. Komunikasinya bagus. Ya, ya, kan? Dan nyata. Tidak bisa kita tutup. Ya, ya. Artinya kalau orang komunikasi sudah bagus, jalan kerjanya. Iya, iya, iya. Ini contoh. Ya, contoh. Riau. Kalau komunikasi tidak bagus, mungkin jalannya berlubang-lubang nih kan? Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Mungkin komunikasi siapa yang bagus? Komunikasi rakyat. Allahu Akbar. Jalan dah berlubang, tanam pohon pisang. Masya Allah. Iya kan? Iya, iya. Ya, muncul semuanya. Sehingga apa pejabat yang tidur itu pun terbangun semua kan? Iya, iya. Mulai dari PJ-PJ yang lain itu terbangun semua. Kan? Jadi harus dibangunkan. Ini emang kan, ini rakyat ya. Iya, iya. Jadi memang intinya orang mungkin mengingat kok komunikasinya apa sih gitu. Ini pengalaman di kampus lah ya. Yeah. Jadi kalau misalnya ada seorang mahasiswa mengatakan, Pak, demo itu bagaimana Pak? Ikut. Oh, demo ya. Ikut. Komunikasi ikut. Juga. Itu latih komunikasi kamu dengan eksekutif. Berorasi. Semakin banyak kamu berorasi, maka kamu akan jadi. Iya, yeah, iya. Yeah. Datuk Sri Anwar Ibrahim itu sejak mahasiswa dia berorasi. Berorasi dia. Sampai jadi pembangkang pun dia tetap berorasi. Aktivis. Jadi Perdana Menteri pun dia masih berorasi. Sehingga apa? Dia buat satu temu yang luar biasa tuh. Temu mahasiswa. Temu mahasiswa. Dia masuk kampus, masuk UUM, masuk UKM, masuk apa lagi? UATM, masuk Universitas Melaya. Dia ajak mahasiswa berdialog. Yes. Itu untuk apa? Komunikasi. Bukan untuk komunikasi dia sendiri, tapi dia membangun ya, ya, ya. Agar mahasiswa itu tidak jadi lembab. Iya, iya. Luar biasa. Ya. Gitu Pak Dede. Kalau komunikasi bisnis bagaimana nih? Ke bisnisnya? Kan, kalau ininya sudah, ibaratnya kita belajar silat. Ya. Kalau silat itu pondasinya sudah benar, misalnya diajar 10 jurus, 10 jurus sudah benar, masuk ke mana aja bisa. Masuk ke bisnis, iya, bisnis iya, jadi iya. Jalan. Allah, Allah. Iya kan? Sama orang bersilat, belajar berkelahi, oke. Okay. Belajar bertanding, hebat. Belajar turnamen, oke. Okay punya gitu. Jadi, fondasi untuk masuk ke dunia manapun itu memang komunikasi. Iya, iya. Kalau fondasi ini tak punya, ya susah. Itu yang krusialnya. Cikgu pahami dari bab komunikasi ini. Jadi bisnis itu hanya tambahan aja nanti kan. Bagian dari salah satu. Ah, bagian dari. Itu contoh, misalnya ini sekarang ada sekolah Indonesia Lingga Butik Umroh. Ini kalau komunikasinya tidak benar, macam mana masuk ke bisnis? Allah. Iya kan? Orang masuk ke Lingga mahal kata orang. Miss komunikasi. Masuk ke butik umrohnya paling mahal. Mis komunikasi. Jadi semua kalau udah punya dasar ilmu komunikasi, cara membuat ini ya kan, cara buat billboard, cara buat brosur, cara buat apa, itu kan yang harus diapakan attention orang pertama kali. Begitu orang baca, nggak mahal gitu. Walaupun sebenarnya mahal gitu. Kan itu semua kan komunikasi gitu. Jadi memang basicnya di situ. Di situ. Karena banyak orang-orang yang sukses hari ini yang cikgu perhatikan itu basicnya memang komunikasi. Dari situ dia bisa ya, sukses jadi bupati, sukses jadi pebisnis. Yusuf Angka bisa jadi pebisnis hebat. Kuncinya apa? Komunikasi. Berarti mempengaruhi orang kali ya? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi apa-apa yang dikerjakannya itu dikomunikasikan. Dia bercerita tentang sedekah. Dia buat apa? Nasi kuning murah. Nasi kuning murah ya. Sebenarnya itu kan bagian dari anu dia itu. Fakta-fakta yang dia sampaikan itu. Itu banyak contoh sekali itu. Orang-orang yang hebat seperti itu. Nah, cuman begitu komunikasi ini berantakan, ya. Berantakan semua. Politiknya berantakan. Bisnisnya berantakan. Semua berantakan. Itu kunci memang di komunikasi. Sekarang kalau cikgu lihat mahasiswa sekarang gimana?
Nah, itu masalah. Bermasalah. Di mana itu? Kalau boleh dikatakan, ini enggak tahu ya, mungkin ada momen-momennya gitu. Ya. 98 itu momen mahasiswa komunikasinya luar biasa gitu. Oke. Ya. Sekarang mungkin dah di detik-detik terakhir muncul lagi gitu. Iya, iya. Tapi kalau selama sampai 98 itu komunikasi mahasiswa itu luar biasa, puncaknya 98. Bagaimana mereka berkoordinasi, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka itu akhirnya kan jadi magnet luar biasa. Ya, betul. Ya kan? Nah, kalau hari ini sekarang cikgu masuk kelas. Kasih tugas. Dan setelah kumpul tugas, cikgu suruh siapa yang mau ke depan. Siapa yang mau? Siapa yang mau ke depan itu artinya untuk melihat respon mereka tentang komunikasi. Karena dia mempresentasikan tugasnya itu adalah komunikasi. Bukti komunikasinya gitu. Jadi semakin sering dia berkomunikasi, maka dia akan perfect dia. Ini yang banyak terjadi itu tidak seperti itu. Gitu. Oh, masih pasif ya? Pasif. Jadi kalau semakin banyak yang pasif, sebenarnya itu kegagalan perguruan tinggi. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Banyak dosen hari ini, betul kata Anu, banyak pakai PowerPoint. Iya kan? PowerPoint. Ya kan? Kuatan poin. Powernya jalan sendiri, poinnya jalan sendiri gitu kan? Iya kan? Ya. Dosen menerangkan dengan PowerPoint. Lihat, dengan PPT sekarang. Ya. Mahasiswa, nikmati apa coba? HP-nya. Nikmati HP-nya. Astagfirullah. Ya kan? Ini ada kondisi kayak gitu ada. Yang serius-serius juga. Jadi salah satu mungkin kendala cikgu udah hampir 30 tahun Masya Allah mengajar di satu kampus. Ya. Kan udah ada nampak UIR, itu di UIR ya kan. Yo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIR. Itu masalah. Ya, kita ingin mahasiswa tuh kalau bisa dia disiapkan satu tempat orasi, silakan dia kritik untuk melatih kemampuan narasinya, cara berpublic speaking, akal pikirannya gitu. Tapi kalau ini kita tutup, ya kan? Ya. Oh, ada yang mengkritik, oh langsung dikasih nilai D. Astaga. Misalnya gitu kan. Oh. Itu mati semua. Iyalah. Dan dua periode ini mati semua nih. Jadi komunikasi itu mati semua gitu. Jadi solusinya gimana nih? Buat mahasiswa tuh bangkit berkomunikasi. Ini harus tugas masing-masing institusi. Oke. Okay. Hidupkan jangan mahasiswa itu jadi lembab gitu. Sekarang mahasiswa itu lembab. Mau ngomong salah tak ngomong salah. Iya, iya. Ya kan? Jadi harus bangkit. Ya, itu adalah salah satu tugas siapapun yang mau jadi pemimpin hari ini. Hidupkan komunikasi itu. Pergi mereka berdemo ke DPRD. Silakan. Kasihlah kesempatan. Silakan. Silakan. Kalau ditutup DPRD, ditutup misalnya kantor gubernur, ditutup kantor wali kota, ya ngamuklah dia. Ya, ya. Coba, siapkan mereka tempat duduk. Kasih dia minuman. Kasih dia makan. Kira-kira gimana ngomongnya tuh? Bagus kan? Iya, iya. Ini masuk ke ruang dewan atau ruang gubernur, cuma dibatasi 8-9 orang. Sementara yang keluar kepanasan. Betul. Kasih dia kenyamanan. Maka akan keluarlah hiduplah itu. Suasana tersalurkanlah itu. Tersalurkan. Komunikasi tadi. Iya. Itu yang kalau kita lihat misalnya macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia buka, dia pergi kampus, dia buat temu Anwar. Kalau Anies buat apa tuh? Dia pergi kampus apa tuh namanya acaranya tuh? Roadshow apa gitu ya? Apa ada namanya tuh? Enggak salah apa lupa tuh. Ada dia buat dia masuk kampus, dia buat temu Anies atau kangen Anies, saya enggak tahu itu, lupa. Ini kan semua untuk menghidupkan itu. Iya. Karena kasihan kita mahasiswa itu kan. Sebenarnya dalam tanda kutip mereka nganggur kan. Ya. Kalau kita tutup nanti pintu-pintu seperti itu, ya tambah nganggur lah mereka. Stuck. Kotanya stuck nasi, jadi tak jalan dia. Jadi orang-orang, kalau bisa orang-orang seperti yang agak kritis di Indonesia, itu diundang ke kampus. Oh. Diundang kampus, jangan ditutup kampus itu untuk orang-orang seperti itu gitu. Justru disalurkan lah. Disalurkan. Kecerdasannya. Ini enggak, kita lebih senang undang orang dari Prancis, apa Jerman atau Polandia hanya untuk kuliah umum. Ngapain gitu? Ya kan? Mungkin bagi
orang-orang yang mengundang mungkin ada kepentingan tertentu mungkin lah, tapi untuk mahasiswa mereka perlu apa? Mereka perlu semangat yang luar biasa untuk mereka bangkit lagi. Explore inilah. Iya. Siapa orang-orang yang bisa motivasi di Indonesia nih? Undang dia. Enak. Kalau dulu mungkin Sandiaga Uno masih berbisnis masih oke lah kan. Itu udah jadi menteri susah juga kan. Cari orang-orang yang luar biasa di Indonesia nih. Yusuf Hamka undang kampus. Suruh dia ngomong. Bukan ngomong aja mungkin nanti mungkin dia akan akan ngasih apa gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi harus harus dihidupkan kampus itu lagi supaya apa? Mahasiswa dibangkit lagi gitu. Karena sayang gitu ya. Sayang kalau 4 tahun mereka di kampus, mereka tidak berani tampil jadi khatib mungkin, tidak berani tampil jadi ketua RT mungkin, jadi kepala desa mungkin. Bahkan ada sekarang sarjana kepala desa. Ini gampang masih kan? Ini yang terjadi hari ini gitu. Jadi produk-produk kampus tuh dalam tanda kutip pasti dipertanyakan gitu. Ada something wrong. Nah, ada something wrong. Atau ada hubungannya sebelum dia masuk kuliah? Ya kalau orang udah masuk ke rumah kita, ya kita, tugas kita lah mendidik. Oh iya iya. Masalah dia mau dari mana, lemah, lembab, apa itu yang kita pertanyakan. Kita pertanyakan, kita udah masuk mereka, bagaimana cara kita menggodoknya? Kita yang membentuknya sebetulnya. Kita yang bentuknya. Kita yang membuat berbagai program-program supaya mereka jadi. Kok bisa ke public speaking dalam satu bulan bisa membuat orang yang pendiam jadi hebat? Ya kan? Orang yang ngomongnya 1-2 bisa dia tampil lebih hebat. Dan itu bukan hoax, benar itu. Orang belajar silat, sekarang orang belajar di kampus 4 tahun. Kan sarjananya dipertanyakan. Orang belajar silat setahun aja. Gaji guru itu 50 juta. Kira-kira jadi apa anak nih? Iya kan? Berarti apa masalahnya? Bukan inputnya, tapi proses kita gitu. Bagaimana mereka menjadikan anak-anak yang masuk input ini menjadi luar biasa gitu. Iya kan? Nah itu yang apa yang harus dipikir. Jadi macam ada sekolah Indonesia, sekolah apa? Di luar tuh sekolah apa? Sekolah alam. Sekolah alam. Ya, mungkin akan beda nanti hasilnya kan? Iya. Tapi ada target gitu, ada target. Jadi kita selalu menyalahkan input. Padahal yang salah proses. Iya. Proses kita yang salah gitu. Mau IQ-nya berapa pun tidak jadi masalah. Tapi begitu dia masuk proses. Masalah pembayaran itu akan jadi mudah gitu. Kalau prosesnya nih bagus. Bagaimana seorang tua misalnya anaknya baru setahun. Misalnya kita contoh jauh-jauh, misalnya kita masukkan anak ke pondok, tapi Quran, baru 2 bulan. Nah, anak itu sudah hafal juz 30, juz 29. Waktu di SD umum dia tidak ada hafal-hafal. Tapi begitu dia masuk pondok, 2 bulan saja dia bisa hafal 2 juz. Kira-kira di orang tua gimana? Senanglah. Senang, mau tidak bayar? Mau. Kalau perlu dilebihkan. Iya. Begitu. Jadi, nampak hasilnya. Jadi artinya apa? Kita jangan pikirkan input, jangan pikirkan output dulu, prosesnya dulu. Kalau proses sudah bagus, uang itu mengalir itu. Ini enggak. Yang dipikirkan uang masuk dulu. Prosesnya berantakan. Gimana nih supaya mahasiswa mau melampaui proses-proses ini? Harus dipaksa. Paksa. Jadi tugas seorang guru, seorang dosen, itu harus kasih wawasan yang luar biasa ke mahasiswa. Kan? Ya. Jangan hanya sekedar ngajar, pompa mereka supaya mereka bangkit lagi gitu. Kan kasihan gitu. Sarjana tapi tidak bisa ngomong. Sarjana tapi tidak berani tampil. Iya, sedih. Makanya kita melihat yang misalnya terlepas plus minusnya misalnya sekarang ada Agung Nugroho, dia alumni kita. Ya. Tapi ya kita hormat sama dia. Bagus. Ada Ida apa Ida Yulita Susanti bagus masuk karena kan pernah jadi murid Cigo gitu kan bagus kita hormat jalan terus masalah pilihan nanti lagi iya
Jadi sebenarnya seorang guru ya seperti itu, bahagia dia gitu. Senang lihat muridnya, muridnya sukses semua. Enggak ada cemburu tuh, malah senang gitu. Kadang misalnya di Bengkalis tuh enggak salah tuh ketua DPRD-nya tuh dari alumni itu. Khairul Umam. Khairul Umam ya, bukan siapa ya? Siapa? Yang sebelum itu sudah. Yang sekarang ini. Oh, sekarang. Sekarang enggak salah tuh Sekjen Nugraha dari PDIP. Kenapa alumni kita? Bangga kita. Kira-kira melihat sekarang ini kan emang kita kan juga pernah jadi apa narasumber yang diundang oleh umum. Emang jarang yang mau bertanya gitu. Iya. Apakah dari emang apa dari mahasiswanya yang begitu atau gimana itu? Terlepas dari mereka disebut generasi Gen Z lah, generasi milenium, generasi apa. Cikgu tak percaya dengan itu. Oke. Okay. Pertanyaannya sederhana aja. Mereka diajar seperti robot kan? Oh, mengajar dengan power, apa tadi? PowerPoint. PowerPoint. Powernya siapa yang punya? Dosen yang punya. Yang dapat mahasiswa apa? Poin. PPT-nya cuma kan? Jadi kekuatannya di mana? Tidak ada. Dosen asik terus memperpanjang PPT-nya gitu. Atau mempercepat PPT-nya. Masih dia dapat apa? Karena begitu ditanya dia tidak paham. Ya kan? Sama nih mata kuliah komunikasi bisnis. Oh, kalau kita ajarkan pengertian komunikasi bisnis menurut ini, menurut itu mudah sekali gitu. Tapi paham nggak dari komunikasi? Ajarkan marketing. Kalau hanya sekedar pengertian marketing menurut Philip Kotler, enak. Menurut ini, menurut itu mudah. Tapi masalahnya, paham nggak dari marketing? Jadi selalu kalau ditanyakan cikgu, jadi kalau gitu macam mana supaya ilmu ini bisa link dengan dirinya gitu? Yeah. Kamu praktek. Oh. Kalau kamu belajar komunikasi bisnis, kamu praktekkan bisnisnya. Must be. Kalau kamu misalnya belajar marketing, kerja di tempat-tempat yang menawarkan produk. Ya kan? Harus kerja. Jadi memang, cuman orang dulu, kami pernah dengan beberapa teman itu, ada yang punya Kak Ona itu dulu, Pak Eka ya kan, Rahimullah, ya. Ada saudara Saifullah, ada yang siaga, Muklis siaga. Itu kita sudah buat satu program aja 10 kali jualan. Apa yang keluar dari mulut-mulut orang yang usil? Dosen gila katanya. Masa mahasiswa suruh jualan? Ini kan aneh kan? Tapi kita jalan terus. Iyalah. Kita buat spanduk itu, kita buat situ. Program 10 kali jualan. Syarat lulus itu. Oh. Nah. Tapi orang bilang dosen apa tuh suruh mahasiswa jualan. Nah sekarang semua ikut buat jualan. Jadi kalau hanya mengajarkan pengertian kewirausahaan itu di buku udah banyak tuh. Oh, tanpa praktik, di Google tinggal diketik aja tuh pengertian kewirausahaan muncul semua. Yeah. Tapi masalahnya mereka paham tuh enggak? Teraplikasi tidak? Ah, supaya dia paham dari ilmunya praktek. Oh gini rupanya cara menjual itu. Oh gini rupanya masalah di penjualan itu. Oh begini rupanya yang dirasakan orang tuanya kalau dia buat toko kelontong. Oh gitu. Jadi harus. Kalau ilmu tak dipraktekkan tak dapat apa-apa. Orang akuntansi agak pun kalau misalnya dia sudah belajar dasar 1, dasar 2, akuntansi B1, akuntansi B2, tapi dia tidak praktek. Dia tak pernah buat jurnal, dia tidak pernah buat ini, tak bisa. Tak dapat ilmunya. Lembab lagi tadi. Lembab dia. Masya Allah. Itulah yang cikgu paham lah kita. Baik, cikgu udah cukup panjang nih cikgu. Ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa nih cikgu untuk apa mau terjun ke lapangan lah gitu kan? Silakan cikgu. Nasihatnya cuma satu, bangkit. Orang nggak peduli dengan kalian. Kalian yang harus peduli dengan diri sendiri. Orang tidak peduli kalian bisa ngomong atau tidak pandai ngomong. Tapi begitu ada pelatihan public speaking, duit punya, ikut. Iya. Ya kan?
orang enggak peduli. Ya. Jadi kalau mereka ini sekarang kan berada pada zona nyaman. Betul. Keluar dari zona itu. Kalau merasa diri orang kaya, cari kerjaan, buat kerjaan. Itulah, bangkit. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Baik, Sobat Riomek, Riomek TV, hilangkan kemusahanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah.